Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Supra, ya, Supra yang lama nih ya. Kondisinya yaitu persnelingnya pedalnya persneling ini lolos terus. Nah, padahal ini kondisinya sudah kencang nih mentok ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya itu kita buka dulu. Kita buka dulu, caranya yaitu ini guys, ini Anda tahu sendiri kan, ini sudah kondisi kenceng mentok ini ya, tapi ini tidak bisa menghimpit ya, kurang tahu bagaimana penyebabnya. Kemungkinan adalah as ini sudah mulai mengecil ya, bulatnya sudah mulai mengecil ya, begitu juga ini ya. Jadi langkah terbaiknya itu ini kita kikis guys, jangan keliru kikisnya ya. Ingat yang di sini adalah ulir ya, yang sebelah sini adalah ulir, maka yang kikis adalah yang sebelah sini ya. Jadi ini nanti dikikis begini ya. Nah, tujuannya adalah ini punya jarak untuk menghimpit ya. Pokok intinya jangan keliru kikisnya saja. Nanti kalau keliru yang ini kan eman-eman ya. Karena jarak sini sama sini itu adalah ulir ya. Yang sini yang kosong. Oke, guys. Kita buka ya. Nah, ini kosong yang ini ya. Yang ini kosong, yang ini adalah ulir. Oke. Nah, begitu juga masangnya, jangan kebalik. Kalau begini salah. Jadi harus dari sini ya. Oke guys, bisa Anda lihat, jadi sisanya segini nih ya, ini kita potong sehingga ini nanti bisa menghimpit ya. Jika lo perlu kita pukul dari sini biar ini biar masuk. Ini membantu untuk menghimpit ya. Ini guys, masuknya aja seret guys. Pak, nyun sewu pak, ini kurang ke bawah kah belakang? Apanya? Ukuran ini kurang ke bawah kah belakang? Menurut penjenengan, nggak sama meter nih? Bener, ini depan sini ya, segini ya, depan. Nah, itu tas saya. Oke. Itu yang namanya. Oke. Thank you.
Oke guys, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel ya. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat untuk Anda semua ya. Salam dari kami, AGM Channel.